Oke, okay, so guys, balik lagi bareng gue, ada Andri Maulana di Gurame Asik. Pada episode ke-15 ya, kali ini kita kedatangan tamu, itu dari Bang Feris ya. Oke, okay, kita sudah masuk di akunnya beliau, Bang Feris ya. Oke, okay, di sini terlihat ada Keresi Sensei. Namanya Bang Feris, akun level 95. Kita langsung ke akun profile lah. Oh iya, untuk Bang Feris ini gue sampai lupa lagi. Kata-kata kalimat pembuka tuh ini ya, pesannya itu adalah ya kalau akun gue rada-rada kagak bagus, info atau cara mengatasinya. Oke, siap. Nanti kita beritahu ya info untuk cara mengatasinya ya, supaya akun beliau ini jadi bagus gitu ya. Mari kita lihat ya. Dr. Feris. Ya, Feris ya tulisannya. Hello, nice to meet you. Untuk level 95, akun dibuat dari 2020 bulan 10 tanggal 3 ya. Oke, lumayan sepuh ya untuk tahun 2020. Tapi masih level 95 nih. Apakah Abang ini jarang login atau gimana Bang? Atau akun ini, akun zombie gitu kan? Untuk progresnya baru sampai chapter 10, 15. Untuk furnitur yang telah didapatkan itu 828 ya, 828. Untuk operator yang telah didapat 236. Kita langsung lihat medalnya, medal. Untuk medal Path to Glory-nya total 290, bintang 3 ada 8, bintang 2 ada 82, bintang 1 ada 200. Untuk persenannya 32%. Untuk ini kita coba lihat, ini kosong, ini kosong, ini kosong, kosong. Vakum 2 tahun. Oh, vakum 2 tahun. Lama juga ya vakum 2 tahun. Disambut fosil. Wah, kagak lengkap nih semua nih. Ya sesuai ya. Wow, satu doang. Yep, satu doang. Ya sesuai ya, vakum gak tahu nih. Kenapa tuh? Kalau boleh tahu tuh vakum. Apakah sibuk itu atau gimana? Oh, HP kagak mendukung. Udah, langsung kita ke cek squadnya. Squad. Untuk squad 1, 2, 3, 4. Wih, angka Romawi nih. Untuk satunya ini kalian bisa lihat sendiri. Ada merah. Wah, ini. Kirain yang merah yang berbayar itu loh. Ini Keresi Sensei. Oke. Normal-normal semua nih ya. Aman-aman. Wadah itu juga ya. Si siapa namanya? Istrinya si Samara. Oke, kita masuk ke ininya. Oke, untuk ininya, untuk formasinya 243 ya. Normalnya ini level 5 semua. Oke, aman. Level tertinggi. Untuk asistennya ada Cuba ya, ada ini dan ini. Untuk pendapatannya 000. 0 pula. 30.000, 28 30.000. Oke. Gua tebak ini satu kali login mungkin ya. Satu kali login setengah lah mungkin ya. Itunya. Nih, dormitory-nya nih. Kita lihat apakah normal-normal. Apakah ada memenangkan something-something. Soalnya nih Aknek nih pernah lomba-lomba gitu kan. Normal ya. Gua suka yang bagian tengah nih. Persenjataan gitu ya. Kapan akun saya? Minggu depan Bang. Buat Bang Hilmi minggu depan. Jalur orang dalam. Itu udah disogok tuh. Sogokannya tuh apa ya? Ngambar. Kita lihat depotannya, timbunan depotnya. You welcome Bang Ryo Itsuka. Selamat datang Bang Roder Rider ID Sogo Iwa. You welcome Bang The Chat. Welcome semuanya. Duh, kok sini? Perasaan gue tadi milih depot lah. Terlalu kebanyakan. Oke, untuk timbunannya PO ada 11, ini ada 2000 ya. Main dikit ya, seret juga nih. Ini
Kenapa 707777? Oh, belakangnya 50, kirain 7777. Ininya gold bar-nya 3000, ini 153, ininya dikit. Ini pun dikit, masih banyakan gua. Mungkin ini dikit. Garam dikit ya, enggak banyak, enggak juga dikit ya. Oke, untuk timbunannya lumayan ya. Ya enggak terlalu banyak lah. Batu ada 162. Oke. Enggak ada yang mewah-mewah gitu ya. Store nih bang ya, boleh kan? Lihat store-nya kan. Penasaran itu. Oke, aman. Beliau free to play. Oke, untuk operator yang telah dipunyai satu baris ini 16. Sampai mana udah tadi? Oh, sampai ini KOB 16 32 32 48 ya kan? Aduh, 32 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41. Oke, 41 ya. Bintang 6. Untuk ininya, operator yang pertama kali didapat. Pertama kali didapat itu, anjir, Maitoi Maru, cok. Respect nih abang ini, cok. Nanti. Respect. Siapa bintang 6 pertama? Widi. Bukannya Widi termasuk yang baru ya? Bukan yang baru enggak sih? Widi ada Elysium. Oh, dia main pas anniversary nih. Pas anniversary nih. Acungnya. Oke, yang terakhir kali didapat itu adalah ada Degenbrazer ya, terakhir ya. Sisanya Lessing, dia nggak dapat yang limited kemarin, Cubai, Carnelian. Oke, lanjut untuk dari Trust. Untuk Trust-nya sendiri 200 ada 32, 16. Ini 32. Harusnya banyak sih. Ini aku nunda agak lama. 3248 ya. 64. 64. 80. 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 88. Oke, itunya terus sudah ya. Ini udah. Level. Oke, kita lihat elite 2 nya. Kayak ini elite 2 agak banyak nih kayaknya. Lagi pengen build bintang 4. Oh, bintang 4. Oke, untuk level apa elite 2 nya 16 sampai Gami 16 berapa ya? 16 32 32 sampai Utagi kan tadi. Sampai Utage 3248 48 49 50 1 2 3 4 5 6 6 56 yang ada 2. Oke, kita lihat operator. Enggak terlihatnya acungnya. Oke, untuk ini, wah ini mau M9 kah atau gimana nih cerita nih? Surti ini. Oke nih M9, M3. Oke bang, kalau bisa ini M9 bang ya, karena bagus nih Saria. Oke, ini M3 normal ya, skill 3. Nah ini nanggung bang, skill 3 in dah. Oh modul dah bagus ya, dah ada modul ya, bagus ya. Oke ini udah normal M3. Ini M3 normal. Oke, enggak M3. M3 normal ya. Ini enggak
kirain sampean suka Matoimaru gitu kan. Makanya gue lihat tadi tuh, wih, Matoimaru nih cok. Oke, untuk Gami masih belum. Ini M3, cakep sih badannya, bodinya. Ini M3, M3 ini enggak. Bang Helmi. Oh, itu tadi M3 tuh. Oh, berarti dia sering pakai ini ya, si siapa nama? Mainanoda. Oke, enggak. Kayaknya udah habis ya. Enggak. Oke, udah ya. Nanti kita kasih tahu nih ya, operator-operator apa yang perlu dinaikin itu nanti di akhiran ya. Kita lihat dulu skinnya, apakah skinnya lumayan banyak gitu. Ini gratisan. Ini nggak dibeli, cuman gratisan doang. Ini gratisan. Ya serba gratisan semua. Serba gratisan. Ini event sampean kerjain kah? Event-event? Gratisan. Wih. Oh, yang dibeli cuman yang dia suka doang nih. Kayak resi sensei doang nih. Ini nggak dibeli. Itu siapa tuh? Oh, itu gratisan. Ini gratisan juga. Kebanyakan ini gratisan, guys. Gratisan. Oh, dia beli surti. Gratisan. Dia beli... Siapa namanya? Flametail. Gratis, enggak dibeli, ini gratisan dari IS, ini gratisan juga. Oh, dia beli beliau nih, Mr. Nothing nih, Mr. Tidak Ada. Dia gratisan, rata-rata gratisan ya bang ya. Dia beli merok. Nih dia beli si ini, Junet. Oke, bawah-bawahnya kagak dibeli. Dia beli, itu gratisan juga tadi. Nih, oh dia beli Saria. Oke, dia beli Mostima. Gua dulu bayangin nih Mostima cakep, keren gitu kan. Tahu-tahu alamak, susah make pun. Udah susah mahal lagi. Oke, ini gratisan semua ya. Oh, dia beli Exu. Oke. Okay. Ini membuktikan bahwa Anda sepuh atau bukan itu terletak dari hibiskus. Nah, itu dia. Sertifikat sepuh. Kalau enggak ada itu bukan. Oke, okay, itu udah. Operator udah, ini udah, squad store request udah, ini udah. Langsung ya, kita lihat skill-skillnya nih, Bang. Apakah ada ini? Ada apa namanya? Ada saran stack-stack gitu dari Bang Ferry sendiri? Oh, ini masih belum nih. Kita lihat untuk JT. Oh, ini masih belum. Oh, masih belum ada ini yang lawan bos-bos ini. Coba kita lihat untuk patriot nih, patriotisme. Oke, 718 nih. Oh, nggak bisa full selesai, gagal login. Apa ya mau dilihatin, guys? Ini karena device nih. Ini apa nih? Lawan apa ya? Oh, lawan ini. Oh, loh. Ah, ini ya. Yaudah, nggak apa-apa lah. Kita lihat dulu ya. Apakah ini squad lama? Ya, squad lama nih, guys. Oh, ada baru nih. Si Eben Hall. Kayaknya udah di ini.
touch screen. Oh dapat ya, main lah ya farmingnya. Dapat device. Oke, karena cuman itu doang, kita mungkin satu saja ya guys. Satu saja, sisanya kita nah. Boleh dikacau nggak nih? Yang mana nih yang boleh dikacau nih? Satu, dua, atau tiga, atau empat? Gue pengen ngasih saran juga. Operator yang perlu dibuild gitu. Satu sampai tiga, oke. Berarti gue kacau yang nomor satu ya. Oke, yang perlu dibuild. Kita cari bintang 6 dulu ya. Bintang 6-nya... Bless. Pozemka. Penen bagus. Hoshiguma. Untuk Magalan nih, sebenarnya Magalan bagus, cuman enggak semua orang pandai cara mainnya gitu kan. Gua sendiri pun masih kurang paham gitu. Chongyue bagus juga nih, Chongyue. Boleh di ini build. Ifrit boleh juga. Oke, saatnya kita cari bintang 5. Bintang 5 ini, Lapland, Warparin. Tadi dia ada ini kan, ada Exu ya. Gak apa-apa lah, bantuannya Blue Poison, boleh nih. Blue Poison bantuannya. Texas, Texas bagus. Eh, dia dapat Saria belum sih? Oh, Saria tadi. Oh iya, Saria. Gue lupa Saria masih belum dibuild. Masih belum mastery. Wandering Medic dia masih belum ada ya. Ini Wandering Medic nih boleh nih, satu biji nih. Ya kan? Gak ada kan, dia kan? Wandering Medic. Whisperin, bukan. Ini beda, Whisperin. Nah itu ya sih. Wandering Medic boleh lah. Oh, Mulberry. Oh, ada Mulberry. Bilang dong. Mulberry ya. Nah, ada. Sip. Dorothy lumayan bagus tuh. Iya, lumayan bagus. Cuman gak semua orang pandai mainnya. Ini gue yang secara apa, yang normal-normal, yang biasa-biasa, yang apa, yang gampang digunakan gitu. Ya menurut gue ya, yang gampang digunakan. Untuk siapa, Dorothy, untuk Magalan itu susah. Cara mainnya tuh susah. Kalau nyari yang mendekati Exu ya Cross Altar paling bagus. Ya juga sih. Antara ini dua lah. Oh, ini Cross Altar kan udah dibuil. Oh, udah mantap sih ya. Udah mantap ya. Ya ini saja lah ya pendapat dari gua. Misalkan ada tambahan lagi ya, silakan chat aja ya, komen di bawah guys. Jadi begitulah dari akun Bang Ferris ini. Tipe Besieger mungkin bisa nyoba gameplay baru. Oh. Menurut gua ini karena beliau 2 tahun tidak login dan kembali lagi, entah itu pas kapan, entah itu limited banner atau bukan, gua nggak tahu juga. Cara keseluruhan masih kurang ya, masih kurang diniin ya, apa operatornya masih banyak yang masih bolong-bolong untuk mastery, dan ini dan itu tadi udah ada saran-sarannya, silakan ya. Oh ini nih Besieger nih tulisannya nih tuh dari sini, boleh juga sih. Misalkan mau gameplay baru, gaya-gaya yang baru gitu kan, Besieger. Cuman mereka nih agak lama, apa serangannya itu agak lama gitu ya. Nggak secepat yang DPS single target. Oke, jadi begitulah dari akun Bang Ferris. Kita lanjutkan ke akun berikutnya, yaitu Kak Hiori maksudnya. Oke, terima kasih.